Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di ruang belajar kelas 10 IPA 4. Tadi kita sudah saksikan proses siswa kelas 10 IPA 4 untuk membuat roket air. Hari ini kita tahap persiapan untuk melakukan luncuran roket. Nah, ini adalah tahap persiapan untuk luncuran roket. Nah, ini luncuran roket ya, tahap persiapan. Udah siap? Ya, ada beberapa tahapan yang akan kita lakukan dalam luncuran ini. Cek dulu tes luncuran, pemasangan pompa, kemudian cek konektivitas antara roket airnya dengan pompa di sini. Oke, kemudian nanti akan dilaksanakan luncuran pertama secara bersama-sama semua kelompok. Kemudian baru nanti dilaksanakan luncuran, setiap kelompok wajib menggunakan 10 luncuran. Ya, untuk mengecek mana luncuran-luncuran yang terbaik.